puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya. Beliau atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara Malam Puncak HUT ke-78 Republik Indonesia. Atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah hadir pada malam hari ini dan turut memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Perkenankanlah saya Awang dan rekan saya Hamda akan mendampingi hadirin selama acara berlangsung. Hadirin yang terhormat, langsung saja kita masuk pada acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipimpin oleh adik kita Ahmad Samuan. Kepada saudara kami yang persilakan, terima kasih kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, malam ini kami para pemimpin dan seluruh rakyat bangsa ini bersimpu tengadahkan tangan, persembahkan puja dan puji. Kami bersyukur atas 78 tahun kemerdekaan bangsa dan negara kami, serta anugerah yang tak terbilang dan tercura di bumi pertiwi ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, beri kami petunjuk agar peringatan proklamasi kemerdekaan ini bisa menjadi momentum merekatkan kesatuan dan persatuan. Anugerahi kami kebeningan hati dan kejernihan pikir dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, negeri ini punya cita, mudahkanlah dalam mengapainya, hindarkanlah Nusantara kami dari bencana dan mara bahaya. Teguhkan rasa cinta tanah air ini, tumbuh suburkan tegar rasa solidaritas antar sesama dan gotong royong dalam membangun bangsa, sehingga Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh dapat diwujudkan segera. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jangan tinggalkan kami dalam kesendirian dan ketidakberdayaan. Beri kami petunjuk serta kekuatan untuk membawa negeri ini ke arah kemajuan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah semua dosa-dosa kami, dosa orang tua kami dan guru-guru kami. Ampunilah para tokoh bangsa dan para pemimpin kami. Terimalah amal dan perjuangan para syuhada bangsa kami, masuk mereka yang telah berkorban jiwa raga dan air mata dalam upaya memerdekakan negeri ini. Masukkan mereka ke surgamu, muliakan kedudukanmu mereka di sisimu. Ya Allah, kami terus berharap limpahan rahmatmu, kami terus meminta kekeluasan ampunanmu, kiranya engkau mengabulkan doa hamba-hambamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada adik kita Ahmad Safawi. Baik, selanjutnya saya undang ibu-ibu perwakilan dari ORW 6 untuk memandu nyanyian lagu Indonesia Raya. Para hadirin dimohon berdiri.
hadirin, kami mohon berdiri. Terima kasih.